Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau coba eksplor ya, gedung terbengkalai di tengah kota Cirebon, lantai 2 ya. Nah, ini pinggir jalan raya ya. Pasnya di jalan raya Samadikun gitu. Tapi ini nggak tahu gitu dulunya bekas apa, terbengkalai gitu. Saya coba masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 12 malam ya, saya coba masuk sendirian, mungkin nanti temen nyusul. Saya nggak banyak-banyak komentarnya, pakai monitor aja ya. Kalau lihat kadang gambarnya pecah gitu, karena CPU saya kadang sering panas, jadi sering pecah gambarnya. Terus belum ada apa, jarang ada yang hadir lagi pas saya live gitu. Ya udah gambarnya pecah gitu kan, jarang ada yang hadir, makanya saya pakai monitor aja lebih baik gitu ya, supaya gambarnya lebih jos. Tuh udah blur tuh, apa itu sih? Ah, tembok ya. Ini lantai 2 ya. Ini saya coba masuk sampai sana lantai 2, mudah-mudahan gak jadi apa-apa. Saya udah pernah ekspor ya gedung ini sekitar sebulan yang lalu apa dua bulan yang lalu gitu, pas sore Jumat. Waktu itu saya diganggu suara-suara di sini ya. Saya udah di depannya, nggak tahu teman saya nanti nyusul apa enggak. Saya coba masuk sendirian, terang ya. Assalamualaikum. Pasti subscriber saya atau yang lain yang udah pernah nonton udah tahu ini ruangan ini. Waktu itu saya diganggu suara-suara. Waktu itu durasinya itu ya 12 menit lah, 12 menit lebih gitu. Saya coba kesini lagi sendirian. Assalamualaikum. Menjelang ya, pagi, minggu pagi dini hari. Assalamualaikum. Ush. Sama-sama. Oh, di depan tadi saya dari sana ya, saya muter. Assalamualaikum. Itu kamar mandi, saya belum ke kamar mandi ya. Ini saya dua senter ya, senter kepala sama senter tangan ini. Kalau yang di bawah ini yang agak gede senter tangan, kalau yang di atas ini senter kepala, selalu ngejum terus. Ya, saya di atas ini aja deh mending. Assalamualaikum. Saya udah masuk ke lantai, mau manjat ke lantai 2 ya. Assalamualaikum. Ini kamar mandi. Assalamualaikum. Ya, ini kamar mandinya. It's blur, sorry, kesat juga ya atasnya. Oh, ada paralon ya. It's ngeblur, sorry ganggu ya. Teman saya belum nyusul. Ya, teman saya nyusul. Ya. Aman, aman. Ya, teman saya nyusul. Teman saya nyusul. Ya, aman kalian setelot. Kadaran setelot aman. Saya udah ngecek sini, teman saya mungkin nanti di bawah, saya atas ya. Sebentar, teman-teman.
Ini ke atas. Ini itu entah, ngerekam. Ya, saya naik ke atas. Ya, belum saya di bawah. Ya, udah 5 menit lebih. Setengah detik. Ya, setengah detik, setengah menit. Oke, assalamualaikum. Nah, ini saya udah di lantai 2 ya. Itu jalan raya sama Dikun. Mudah-mudahan memori saya cukup ya, jadi panjang itu. Ini juga karena kemarin mandi. Sini, saya masalah saya udah pernah kesini gitu waktu siang ya sendiri. Tangga masih ada ya waktu itu ya. Kamar mandi sih. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Ya, kalau ruangan tertutup kayak gini, senter saya lumayan terang. Tapi kalau ruangan jarak jauh, gelap. Karena senter saya cuma bisanya ngejum kayak gitu tuh, senter kepalanya. Karena senter tangan kurang gitu dayanya. Cuma baterainya satu senter tangan. Tentang malam minggu ya, jam 12 malam masih ramai aja jalan raya. Ya, 27 menit pas ya, saya di lantai 2 sendirian. Tapi kamu saya nggak tahu di bawah masih ada nggak atau keluar lagi. Saya bolak-balik putar. Jadi gangguannya di bawah aja karena di bawah mungkin jarang kena sinar matahari gitu. Tahu itu ke atas mana kayak si genteng aja kalau ke atas itu ya. Ruangan atas udah, coba saya ke bawah lagi, teman saya masih ada. Assalamualaikum. Itu main saya berani berani karena ada temen gitu, ada yang mantau gitu, jadi kalau ada apa bisa ada yang nolongin. Teman saya bayi udah gak ada, udah keluar lagi kayaknya.